Apakah ini? Rawon, Chef. Cuma saya bagi... Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, stop. Stop, angkat tangan. Oke, kalian telah menyelesaikan challenge untuk memperbaiki rawon. Dan surprisingly, ada yang memperburuk. Ada yang memperburuk, betul. Tapi kita akan panggil yang menarik dan juga mungkin yang lebih baik dari sebelumnya. Saya merasa sangat pede dengan masakan saya hari ini. Walaupun pertama kali saya mencoba rawon, tapi hasilnya saya rasa cukup lumayan. Dan saya mempunyai kondimen yang banyak. Pasti chef sukanya. Aku sih pasrah mau dipanggil apa enggak. Soalnya di challenge pertama kemarin aku dipanggil tapi malah malu-maluin. Yang pertama yaitu adalah... Adi, silakan maju ke depan. Saya maju, saya lihat si Ano mula ketawa nih. Wah, ini si Ano nih kebiasaan nih. Asal lihat saya pasti ketawa nih. Ya ampun, itu sabu-sabu, steamboat, atau rawon? Apakah ini? Rawon, Chef. Cuma saya bagi... Saya lihat juri semua ketawa, kan? Jadi saya aneh, kenapa mereka ketawa nih? Apa yang lucunya dengan masakan saya? Ya, sayur asin, Brazil sprout, jeruk nipis, jamur enoki, kentang rebus, kentang goreng, tomat, daun bawang, seledri, sambal, mie, bawang goreng, kerupuk, jamur enoki. Bagus, bagus. Kita bertepuk tangan with all the wrong condiments. Tapi kita cobain. Dalam 45 menit? Iya, yes, Chef. Ya. Wow. Wow. Pasti dalamnya ada satu, apa tuh? Tunjang, ya? Apa? Tunjang? Ya, apa maksudnya? Kecil. Iya. Ini caranya gimana? Emang kondimen ini semuanya untuk ini atau? Sebab saya pikir rawon ini kan, supnya kita masukkan satu mangkuk semua kan. Baru kita pour the sup itu. Ini kamu apain ini ya? Supnya? Supnya saya tambah bumbu muda dengan bawang, jahe. Lepas itu ada... Waktu Chef Juna cuba, saya lihat wajahnya berubah. Apa yang kurangnya dengan rawon saya ini? Keasaman atau keenakan? Sekali-sekali rawon kasih smoked beef gitu kan, fancy gitu kan. Pakai smoked beef loh. Masalahnya kuahnya nggak enak. Mau ditambahin apa juga? Ya kita coba pakai cabenya kan. Yeah. Ini di blend enokinya? Enggak, just gitu, gitu aja. Begitu aja. Oh, jadi maksudnya kayak, gini kayak kan? Hotpot makannya, shabu-shabu yeah. Shabu gitu. Brazil sprout itu juga mentah. Yang ini sih. Ini. Kenapa sih tiap kali gue makan itu selalu kalau nggak kena jebakan Batman, jahe. Tidak disangka-sangka, Chef Arnold dapat jebakan Batman. Tergigit jahe yang gede. Aduh, kasihan Chef Arnold. Maafkan saya, dong. Sebab saya baru bingung. Tahu rawon ini pakai nasi, kan? Jadi, in terms of nasi, saya tukar karbo aja. Well, kalau kamu mau buat rawon ala Adi pakai mie, saya nggak apa-apa sih. Kerupuk banyak kerupuk, ya. Daging empuk. Udah paham ya? Berarti ini salah. Harusnya bumbu kuning kasih keluar, dimasak lagi dengan beberapa rempah-rempah dan daun-daun sampai benar-benar pekat, ya. Kondimennya cukup dengan nasi, telur asin dan juga tauge. Kecambah. Tahu kecambah ya?
sama ya jeruk nipis, brambang, bikin. Oke. Okay? Well, mie-nya lembek, overcook. Brazil sprout sama enoki mentah. Konsepnya mungkin kalau untuk hotpot masuk, tapi berhubung kamu nggak sajikan bersama kompor dengan dia kepanas, jadinya kurang masuk. But effort bagus. 100. 100. Pengetahuan minus 100. It's okay. Yep, thank you, Adi. Bye. No problem, Chef. Next time, I do the best. Next, silakan Jaslyn. Aduh, aku dipanggil nih. Aku yang gak pernah masak rawon, mas dipanggil sih. Dibantu gitu loh, temennya satu, biar dia gak bolak-balik, gentleman dikit. Aku kesusahan bawa kondimennya semua ke depan. Chef Juna suruh Brian peka dikit untuk membantu aku. Makasih, Brian. Are you feeling better now? I am, Chef. Nggak masuk pressure test? Mau masuk lagi? Nggak mau, Chef. It's okay. What doesn't kill you makes you stronger, bener? Yes, yeah? Chef. Terus dari rawon yang pertama, menurut kamu apa aja yang salah? Rempahnya kurang, kurang pekat, kurang reduce juga, Chef. Kurang reduce? Iya. Yeah. Di sini ada nggak yang buang kuahnya setengah, baru masukin bumbu halusnya? Ada nggak? Jujur, ada nggak? Angkat tangan. Angkat tangan, it's okay. Angkat tangan. Just don't run. Ayo. Ayo. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau that's actually smart. Kan kalian masak. So kalian bisa ngitung 45 menit nggak akan bisa kuas. Nge-reduce liquid sebanyak itu. That's actually smart. Ini nggak dibuang setengah kuahnya? Enggak, Chef. Aku kira kalau buang setengah curang. I'm so sorry. I wouldn't have done that. Kenapa bisa jadi segini? Aku reduce aja sih. Aku terus-terusan reduce. Terus pas waktu Chef Renata came to my bench, terus dia nanya aku, kamu ada buang setengah nggak? Aku bilang enggak. Jadi aku kayak keluarin some of the stock out to reduce it even further. Tapi dikeluarin sebagian setelah bumbu harusnya masuk. Setelah bumbunya masuk ya. Sama aja bohong. Samjubong. Samjubong, exactly. Aku sendiri nggak pede dengan rawonku. Kok Chef Juna bisa menghayati banget ya? Jamba, telur asin, cabenya, pedas nggak ini? Nggak tahu, cukup pedas untuk Chef Arnold atau enggak. Untuk saya? Iya. Yeah. Oke, Jazlyn, masalah kuah rawon emang benar masih bisa lebih pekat lagi. Sayang, biarpun kamu buang airnya, yang kamu buang itu udah sama bumbu halus. Yang udah capek-capek kamu halusin dan kamu tumis sampai matang, lebih ke salah step. Sorry Chef, rasanya hambar. Aku kira kalau misalnya buang stoknya dari awal, itu curang. Jadi aku reduce dari awal aja. Kalau misalnya nih kuahnya lebih pekat, ini sebenarnya bisa jadi enak karena dagingnya juga udah lembut. Kondimen kamu benar, sambal kamu itu benar-benar cocok. Dia bukan pakai cabai merah juga, bukan flora. Pakai cabai merah, keriting juga. That makes it nice. Jadi untuk penambahan flavor aja, bukan hanya pedas. Well, ini sebenarnya dari ya kayak telur asinnya aja, ini rawon hotel kelas atas ya? Iya. Ya, telur asinnya teknik, tuh bukan ya, yang di... Matang-matang banget itu. Yang matang-matang banget, masih soft. Nice, Andy. All the condiments right, saya tidak perlu cobain. Udah jelas, terlihat bagus. Cara masak bagus, sambalnya oke. Okay. How you do things, masalah udah dimasukin bumbu, taunya kamu keluarin lagi setengah karena tahu reduce-nya nggak akan dapet ya, tapi sama juga bohong, benar sama juga bohong. Jujur aku kaget banget dengan